Untuk pendidikan terbaik putra-putri Anda, ingat satu nama Lab School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Halo, apa kabar semuanya? Adik-adik siaga SD Lab School Cibubur yang kami cintai dan banggakan. Let's go! Hari ini kita akan bertemu untuk belajar tentang SKU nomor 23, yaitu arah mata angin. Wow, mata angin? Apa itu ya? Mata angin berfungsi membantu mengetahui suatu lokasi dengan berpedoman pada arah yang telah ditentukan. Mata angin mampu membantu menentukan arah yang tepat saat melangkah supaya kita tidak tersesat. Nah, jadi ada yang sudah tahu belum arah mata angin? Ternyata ada 8 arah mata angin, Bu Novi. Apa saja itu? Apa aja ya? Ternyata 8 arah mata angin itu terdiri dari timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut. Yuk kita belajar mengingat arah mata angin melalui lagu. Oke. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, itu dia, kita sudah belajar tentang arah mata angin melalui lagu. Betul sekali. Semoga teman-teman segera hafal ya. Oke, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Untuk pendidikan terbaik putra-putri Anda, ingat satu nama Lab School.